Bintang Merah Putih KJRI Hong Kong dan Talent Hong Kong 2017. Ini keputusan final yang kami bikin berempat berdasarkan analisa untuk vokal grup saya sendiri yang memutuskan tanpa mengurangi rasa penghargaan saya yang sangat tinggi terhadap karya-karya dan ide-ide kreatif yang Anda tampilkan. Agak kesulitan sebenarnya saya memutuskan, tapi saya harus tetap memilih. Ya, apapun itu mohon dengan besar hati Anda menerimanya. Ya. Untuk vokal grup di urutan ketiga, selamat untuk Mentari. Di urutan kedua, selamat untuk Ranaka. Kira-kira juara pertama siapa ya? Langsung saja. Siapa kira-kira? Dan urutan pertama bukan berarti lebih bagus dari yang tidak menempati, hanya kesempatan yang belum berpihak. Sepertinya kita sudah lihat cara membeli yang medali. Tapi bagi yang tidak dapat, jangan berkecil hati. Semua dapat medali karena ikut berpartisipasi, ikut lomba KJRI Hong Kong ini ya. Yang tidak dapat bukan berarti tidak bagus, tapi belum mendapatkan kesempatan ya. Oke, langsung aja. Baik, untuk teman-teman pemenang, hadiah akan diberikan nanti di tanggal 6 Agustus di Panggung Merah Putih. Oke, baik, jadi harus datang semua nanti tanggal 6 ya. 6 Agustus. Harus ada Ibu Mirta juga supaya adil. Oke. Oke. Baik dulu, yang mana pemenang mungkin bisa stay dulu sebentar di atas panggung karena nanti akan ada sesi foto bersama. Oke. Selanjutnya untuk kategori dangdut, silahkan Ibu Berta. Selamat kami ucapkan untuk harapan dua kategori dangdut, Ririn. Ririn langsung bergabung bersama kami, selamat untuk Anda. Disusul berikutnya di urutan juara harapan 1 kategori dangdut, selamat Iis Herawati. Iis Herawati. Ya, Iis Herawati bergabung bersama kami. Kemudian di urutan ketiga, selamat untuk Ana Pilaila. Di urutan kedua, silakan segera bersiap-siap, Asmira Dinda. Kira-kira juara satu siapa ya? Aku jadi penasaran. Siapa kira-kira? Nadia.
Baik, juara pertama tadi. Wow, luar biasa. Kami mohon kesediaannya untuk Bapak Tri Tarian, Kepala KJRI Hong Kong, untuk memberikan hadiah dan piagam. Si Bunga Dahlia ini juara satu ya. Wow, Bunga Dahlia biasa. Bungaku. Silakan Bapak. Iya, untuk teman-teman jangan pulang dulu ya. Kita kan goyang bersama di sini nanti ya. Oke. Kapan lagi ketemu sama yoga orang terganteng di Hong Kong ya kan? Pengen muntah kayaknya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat untuk para pemenang di Lomba Karaoke. Di kategori Lomba Karaoke Dangdut. Iya, yang tidak dapat berarti bukan, jangan berkecil hati karena masih ada waktu belajar lagi lebih baik. Ya. Oke, okay, yang kena peserta nanti dapat medali dari KJRI Hong Kong sebagai partisipasi udah mengikuti lomba ini. Jadi jangan pulang dulu ya. Jadi tunjukkan di kampung halaman kalau aku pernah dapat medali. Kalau kamu mendapatkan medali, kalau malu butuh mendapatkan malu. Dan kamu mendapatkan. Oke. Iya, lagi membagikan piala dan piagam. Terima kasih ya sekali lagi untuk Bapak Tri Tarian yang sudah sedia sampai selesai dari acara mulai sampai selesai masih tetap bersama kami di sini. Luar biasa. Saya minta tepuk tangannya dong untuk Bapak Tri Tarian. Ketua panitia juga Bapak Anto. Oke. Ini foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu. Oke. Bapak Tri. Bapak Juwerta. Dan Bapak Hidarto. Iya, baik. Untuk para pemenang jangan masih stay dulu di tempat, ke belakang sejenak. Sekarang kita akan mengumumkan untuk lomba karaoke kategori pop KJRI Hong Kong dan Tarian Hong Kong. Silakan Ibu Berta. Selamat untuk juara harapan 2 kategori pop kepada Rini. Rini, silakan segera menuju ke panggung. Kemudian selamat untuk juara harapan 1 kategori pop, Rina Wati. Juara 3 kategori pop, selamat untuk Firda Yanti Zailani. Juara 2 kategori pop ditempati oleh Risa. Dan yang terbaik untuk hari ini, juara 1 kategori pop ditempati oleh siapa? Bintang Kehidupan Lucy. Oke, baiklah, kami mohon kesediaannya untuk Bapak Tri, yaitu Bapak Konjen, untuk memberikan hadiah kepada pemenang juara 1. Dan juga Bapak Hidarto akan memberikan hadiah atau piagam kepada sahabat kita yang juara 2. Juara 1 dulu sekarang, oke. Silahkan Bapak Konjen, Bapak Tri untuk memberikan hadiah. Bapak Tri Tarian sebagai ketua KJRI Hong Kong. Yang juara 1, wow. Saya sudah terka dari tadi, walaupun saya bukan juri, tapi saya sudah mempunyai feeling. I'm feeling bahwa Bintang Kehidupan pasti juara 1. Dan ini ngomong bintang kejora. 2-in-1, ya kan? Seperti kartu as 2-in-1 Maegra Pari. Oke, dan juara 2 diberikan kepada CEO Telim Hong Kong, Bapak Hidarto. Bapak Hidarto, ya. Silakan kami mohon kesediaannya. Untuk juara 3, juara harapan 1 dan harapan 2, kami mohon kesediaannya untuk Ketua Panitia Bapak Anton untuk menyerahkan hadiah dan piagam. Piagam dan hadiah. Saya ingin event ini suatu saat akan menjadi event yang menjadi pemula atau ikon untuk World Festival by KJRI. Tepuk tangan dong.
penyumbang devisa terbesar, tetapi juga penyumbang talent-talent berbakat terbesar. Baik, karena Pak Antonya lagi tidak ada di sini ya, saya mohon kesediaannya untuk Pak Imik dari KJRI untuk memberikan hadiah dan juara tiga. Harapan satu dan harapan dua, mohon Pak. Kami persilakan. Oke, dan setelah ini kami mengundang kembali Mahesa untuk segera menutup acara kita, dan kita akan bernyanyi sama-sama. Kami mengundang Mahesa untuk bergabung dan berfoto bersama pemenang, Ibu Berta. Oke. Dan juga Bapak Kepala KJRI Hong Kong, yaitu Bapak Tri Tariat, Bapak Indarto, CEO Telin Hong Kong. Kami mohon kesediaannya Mahesa, di mana? Ya, baik. Mahesa sudah bergabung. Oke, terima kasih kepada semuanya. Nanti pada foto bersama. Foto bersama dulu ya. Semua peserta yang Mahesa ini ya. Meraih juara di lomba karaoke kategori pop dan kategori dangdut dan juga vokal grup. Dan saya ingatkan kembali untuk penyerahan hadiah nanti di tanggal 6 Agustus di panggung Merah Putih. Bersediakah Anda semua kita bergoyang di sana? Alhamdulillah. Baik, saya ingatkan kembali yang masih penyerahan hadiah. Foto baik bersama dulu, foto. Saya